Sejak awal semester genap, Dinas Pendidikan Kabupaten Meranggen membuat kebijakan sekolah tatap muka untuk siswa kelas atas atau dari kelas 4 SD hingga kelas 3 SMP. Akhir-akhir ini kasus positif corona kembali meningkat di Meranggen, sehingga saat ini status Meranggen berada di zona orange. Namun hingga kini sekolah tatap muka masih tetap diberlakukan. Sebenarnya menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Meranggen, Muhammad Zubir, dengan zona orange saat ini, belajar seharusnya sudah dengan sistem daring. Namun masih dilakukan tatap muka dengan pembatasan-pembatasan. Pihaknya akan berkoordinasi dengan tim Satgas COVID-19 untuk meminta petunjuk. Kita membicarakan masalah tatap muka hari ini memang riskan semuanya. Ya. Kenapa? Karena kondisi kita berubah lagi nampaknya. Berada di posisi orange katanya kan, karena ada penambahan. Artinya orange itu sudah harusnya daring itu, ya harusnya daring. Tapi kita masih ada yang reguler biasa. Lut Hidayat, Jambi TV.